dengar lagi. Saya belum tahu ya. Halo, Bagaimana teman-teman? Taruh bang. Wait. Bang, backlight bang. Sini bang. Sini. Yuk, sini. Di tembok sini ya bang. Emang bener bang. Copet. Oke, bang Marcel. Sofar kemarin kelahiran putra kedua seperti apa sih? Puji Tuhan kemarin kelahiran putra kedua dengan lancar. Gimana? Nggak. Ya gimana sih? Makan bang, sumpah ini. Gimana? Lanjut. Bentar ya. Ya pak, turun dulu banyak. Ya puji Tuhan kemarin proses kelahirannya lancar, teman. Terus ya karena memang agak mendadak karena anak kedua gue tuh kelilit tali pusar lehernya, terus memang harus lakukan operasi sesar waktu itu. Jadi memang kita kaget kan, karena pas waktu operasi sesar ya keluar beneran. Waduh, ada yang langsung kok sepi sih gitu ya. Kayak gini nih, lanjut lagi. Ya intinya sehat-sehat semuanya. Bagi gue sehat-sehat, dan yang pertama sama yang kedua bedanya 10 bulan. Jadi ya kayaknya bakal masuk sekolah bareng. Di usia kandungan keberapa, Sel? 8 bulan, Kak. 8 bulan. Dan itu lahirnya kapan, tanggal berapa, dan beratnya? Lahirnya kemarin tanggal 24 Januari tahun 2024. Itu di jam, kalau nggak salah ya, karena, oh ini, di jam 17.26. Oke, nama sendiri. Beratnya 2,4 kilo. Terus panjang badannya 45. Itu kiu berarti emang sengaja setting 2424. Enggak, Mas. Saya udah bilang anak saya kulit. Oh, kira-kira memang saya enggak sengaja kulit lehernya. Tanggalnya bisa pas banget ini. Tanggalnya bisa pas banget soalnya 2424. Kenapa? Salah ya? Namanya ada unsur Milan enggak, Mas? Ada. Abilano. Panggilannya kan Lano. Mano. Milano. Biasa tanggapannya ini kan Aricis nih. Aduh, bisa ngambil itu, Pak. Minta dulu dong. Aduh. Anak anti namanya apa sih, Sel? Abilano itu bangsawan Prancis yang bijaksana. Anjay enggak? Kenapa kepikiran bangsawan? Iya, karena kita enggak sampean ya. Jadi bawa dari nama aja gitu. Kita kan darah black merah badan. Hitam kalau angin duduk. Jadi gitu, teman-teman. Dan itu memang ide namanya lu sendiri atau berdua sama? Berdua, Miss. Kalau saya sendiri, saya diungkit seumur hidup nanti kan. Nama anak kedua lu semua. Kemarin kan anak sempat terlilit tali pusar. Iya. Istri gimana tuh, sempat panik? Panik. Kamera. Panik, itu lebih panik daripada kelilit pinjol, guys. Karena memang benar-benar kalau kelilit tali pusar tuh nutrisinya nggak nyampe ke dia kan. Jadi akhirnya ya ditangani dengan cepat gitu, dan memang hari itu memang lagi jadwalnya check up. Jadi kalau ada yang nanya ini dipasin banget tanggalnya segini, enggak, karena kita pengennya juga ya biar dia normal lah gitu, maksudnya selayaknya bayi-bayi biasanya, tapi dia lebih hebat daripada bayi-bayi biasanya. Sel, ini